mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naira Siti Nudia sebagai moderator. Di sebelah kanan saya, Tebi Azir Mailani sebagai moderator. Di sebelah kiri saya, Dinda Cantika sebagai anggota. Dan Pina Felicia Anjani dan Enes Yandias sebagai penyanyi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan Asdalam, pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang ada di Indonesia dan ASEAN. Di sini saya akan menjelaskan peluang lingkupnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian agrikultur. Agrikultur adalah proses memproduksi makanan, panganan, serat, dan banyak hasil-hasil kebutuhan lain di sektor pertanian. Tanaman-tanaman tertentu dan penambahan hewan lokal atau ternak. Meliputi budidaya, tanaman, atau peternakan dan bisa juga memanfaatkan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Faktor pendukung ekonomi agrikultur. Yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, dan bahan baku industri atau farmasi. Yang kedua, lahan pertanian. Yang ketiga, tenaga kerja. Dan yang keempat, pasar. Satu, distribusi pupuk secara merata. Dua, perbaikan irigasi dengan cara membangun bendungan. Sekian presentasi dari kami. Sampai di sini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Harisbara dari kelompok Ekopermi. Saya ingin bertanya, hambatan agrikultur di Indonesia. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Salsabila, perwakilan dari kelompok IMPOR. Saya ingin bertanya, sebutkan perkembangan potensi agrikultur di Indonesia. Terima kasih. Perkembangan di bidang agrikultur di Indonesia mengalami beberapa hambatan, antara lain 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Masih bergantung pada mesin. Hanya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan yang pertanian. Dan yang ke-9, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jelita Sosobila. Potensi agrikultur di Indonesia sejatinya sangat besar. Pada saat panen labu di Papua, tercatat buah labu besar diproduksi di sana. Namun, karena sarana-prasarana yang kurang mendukung, membuat labu tersebut hanya dikonsumsi orang sana saja. Dan karena hasil yang begitu banyak, membuat labu tersebut hanya dibiarkan membusuk. Sehingga peran pertanian dalam negara sangatlah penting. Sekianlah presentasi dari kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan.